Itu hanya No. konten. Konten. Itu hanya konten yang dimana aku berusaha menyesuaikan diri aku dengan apa yang sama. Dengan pasar. Nah, dengan pasar aku gitu. Jadi bukan berarti aku ngebuat. Gua telepon mikro dulu bentar. Aku gimana-gimana, tapi itu tuh benar-benar nge-show it. I make it this content, so yeah. Kalian suka, ya why not? Aku meneruskan konten yang kalian suka, gitu kan? Ya kan auto FYP. Buka Zoom, jadi terus karena pelan-pelan atau Zoom pelan-pelan, ada FYP guys. Iya. 11:15 atau 11:30. Kalau apa? Gitu, kalau gitu ya. Banyak orang bilang, eh lu ngapain sih buat jam? Aku pengen bilang gitu kan kayak. Aku bikin konten ini bukan untuk kalian yang gak suka. Aku bikin konten untuk mereka yang suka sama aku gitu. Mau aku kayak gini gitu mereka tetap suka. Ya ya udah, ambil this content for them. Ya udah lu mau join aja, ntar gua tarik. Ya udah. Di dunia real life aku tetap jadi 12 mungkin. Gitu. Tapi kalau Shannon kayak enggak ininya, merekanya. Lu gitu. Santai. Atau ya. Emang ya udah. Kan kenapa? Kayak okay. Kan TikTok itu kan kadang orang jadi kayak membuat ya diri gue itu kayak di TikTok. Tapi di lain sisi juga ada orang yang kayak Una yang konten-konten gua gitu, kayak beda gitu. Kalau lu gimana? Aku sih lebih jadi diri sendiri aja sih, kayak nah, aku. Betul lo tipenya. Ya bikin konten yang aku emang benar-benar suka, kayak misalnya dancing, menurut aku enggak bisa, ya udah enggak lakuin. Bisa ya aku lakuin. Kayak misalnya kadang bikin zoom yang muka itu, karena aku ngerasa jadi diri sendiri aja kayak lip sync yang kayak gitu-gituin ya udah gitu. Ya berarti beda kan, itulah bedanya mas. Mas lu gak tau mas, tadi gue ngomong apa. Apa lu ngomong apa tadi? Gue telepon Miko boy tadi cok. Dia tuh mau join jadi, tapi malu-malu gitu. Mentang-mentang baru putus dia. Hah? Emang iya? Aduh co, lambe lagi co. Enggak capek gue. Kemarin dia udah lambe, nyanyi dua kali live. Capek gue mepis. Dia kemarin nyanyi live cok. Di roket nyanyi dia. Suara Miko boy bagus loh. Iya nyanyi live di stream sih. Sumpah. Jadi dua beda dari kita harus dengar sih mas. Kayaknya ya. Mana Mikro Boy? Dua beda dari kita harus dengar sih. Una kemana by the way? Kata dia bentar. Oke. Shannon, teman-teman kamu ada yang tahu e-sport nggak sih? Ya mungkin pasti teman-teman kamu yang cowok ada yang tahu lah ya, kayak main game gitu. Tahu nggak sih mereka? Atau mungkin tahu. Pacar kamu juga tahu? Ya sebagian nih. Bagian ada yang tahu sih. Cuman kayak nggak banyak juga. Tapi ya yang tahu juga palingan yang kayak. Ya teman-teman dari social media gitu sih, kalau kayak teman-teman sekolah juga ada sebagian, cuman nggak terlalu banyak. Tapi kan e-sportnya boomingnya belakang ini kan? Ya. Lama tau? Iya. Tahun dua tahun kebelakang. Iya. Tahun ini tapi lagi peaknya, tahun 2021 lah peaknya banget sih, lagi tingginya banget sih. Cuman kayak dari mereka kan kamu banyak ngobrol juga mungkin kan sama teman-teman kamu atau misalkan sama circle kamu, ada ngaruh decision kamu nggak sih kayak terjun ke e-sports gitu? Ya salah satu reason aku juga terjun tuh karena supportnya dari some people yang emang tahu tentang e-sport gitu loh. Soalnya kan sebagian teman aku banyak yang tahu tentang e-sport juga kan. Terus kayak mereka juga pada bilang kayak ya EVOS gitu-gitu segala kan, jadi kayak tambah bikin aku interested dan emang niat bener-bener pengen go deeper into this e-sport, jadi gitu deh. Gila, karena aku tipe orangnya kalau makin di support dari kayak people surrounding me, jadinya makin emang mau gitu. Gak pakai influence kayak. Gak pakai influence. Masukan gitu, maksudnya yeah, tapi lihat juga yang bener mana yang gak mana. Tapi kamu saring gak masukannya? Iya. Ya saring lah, makanya dia kayak Evos, pis capek. Oh, saring. Iya, kalau enggak mah gak mungkin sekarang di posisi ini. Sharon ngantuk? Dia besok, mereka besok sekolah, pis. Bentar ya lagi, makanya gue nanya. Ya makanya bentar lagi kita nanya. Lumayan sih. Tuh, ya. Ngantuk dia mas. Enggak, ya, Sharon kalau bentar lagi, gak apa-apa kalau. Jadi gue sirah aku nih. Enggak. Maaf nah, kalau goreng lu. Nah, mulai. Pis lu. Enggak kalau. Apa ya, pis? Kalau kamu capek gua ngepis. Teman, ada Papa Dea, tenang aja. Apa, Cok? Apa gua lagi? Dan kalau dia kan teman, di kok ada Papa Dea.
Papadean ya. Iya, Papadean. Sekarang enggak usah dengar. Gitu Papadean sekarang. Harus panggil Papadean juga. Nah, iya jadi para BA nih, kamu kalau boleh nih bilang ke BA panggil Luch itu Papadean atau Papa Luch itu enggak apa-apa gitu. Gitu. Papadean. Iya. Kompor banget sih. Visu kompor banget sih. Papa lu capek gua mah. Mas. Hmm? Itu kata-kata yang bagus Papadean. Tapi sukanya Papa dipanggilnya Dean, Mas Dean atau Papa Dean? Apa tuh? Yap, Mas Dean lah. Papa lah. Ah, lu gila lu pada lu, bener-bener lu. Kenapa sih kan Dean dipanggil OB, Evos? Ya karena di OB. Iya, bisa OB. OB apa? Gak tau OB kamu apa? Kamu OB? Tau gak OB? Nah. Tau. Apa? Bukannya yang itu ya? Masih apa? Bukan, kalau OB di beda. Apa? Office boy. Bukan. Kalau di Nimo itu OB itu bukan office boy. Habis. Nimo itu orang di Nimo itu OB itu kata Nimo orang besar. Jadi Mas dia orang besar di Nimo. Mana ada gitu. Orang besar di Nimo? Mana kalian, ada orang jangan, besar di Nimo? Capek gua mah. Makanya jangan salah mengartikan di Nimo itu tuh banyak artinya. Gitu. Jadi jangan sedih Mas jadi bilang OB. Mas dia bangga kata OB orang besar. Iya, Pis. Iya, orang Papa OB Dian katanya. Papa Dean aja guys. Apa? Digoreng lagi Papa Dean katanya. Gara-gara Jenny. Nah, udah. Panggilnya Papa Dean ya. Kalau ketemu kalau aku panggilnya Mas Dean enggak apa-apa. Tapi para BA diusahakan panggilnya Papa Dean aja gitu. Kan kebetulan kan umurnya cocok jadi anak. Ya enggak apa-apalah Papa Dean. Digoreng-goreng. Berapa, Mas? 10 tahun, Mas. 10 tahun lebih ya? Lebih-lebih. Lebih kan? 10 tahun. Lebih-lebih. Sorry, 13 kayaknya deh. 14 ya gak sih? Iya kurang lebih 14 tahun cok udah. Iya lah jadi anak lah Papa Dean panggilnya. Bagus panggil Papa Dean tuh. Palu Papa Dean. Entar opa gak bagus. Ntar BA apa namanya BA nya gue bikin grup chat BA semua ntar. BB biru. Nah itu gue setuju banget namanya Mas BB biru. Ya ada panggilnya Papa Dean. Aduh silakan. Kita nanti udah kayak cupang main futsal kita... ya main futsal abis kan biar kita 5 mas 7 sih ya 5 lah coba abis custom. Coba siapa aja BA kita coba kita tes abis BA kita siapa aja abis coba sebut aduh gue gak apa lagi dari pertama kali masuk dia Angelica PH Emperor tapi udah keluar yang sekarang lah yang sekarang oke okay, Angel not Angel not Rachel Shannon, Aiko, Sharon, Una, atau lagi siapa ya? Kayak something missing deh. Siapa tuh lagi ya? Parah banget, mampus upis. Parah banget. Digoreng-goreng lo. Atau wah lagi? Kimihime katanya, Kimihime atau lagi cowok? Udah semua. Kimihime katanya, Pis. Udah semua. Coba deh, coba diulang. Kimihime emang? Oh, pura-pura bego lo. Emang pernah jadi BA mas? Pernah lah itu BA pertama Evos yuk. Tuh kan Ayuna aja tau. Ah Pis capek gue mah Pis. Rapus fix doang. Oh gitu om. Kan, gak lulus. Gak lulus ini. Kan fotonya viral mas pas dia pakai jersey Evos. Iya kan dulu cok. Itu dulu. Iya udah bener ya mas bener kan? Bener. Gak asik lu Pis. Eh bener lah, katanya ada mas Emi Fukada mas, emang iya mas? Eh cok, siapa itu Emi